Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang berlokasi di Jakarta Utara sudah mencapai 98% atau hampir rampung. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menyiapkan rencana menggelar konser megah saat grand launching JIS nanti. Rencananya, kami akan mengadakan konser, kata Direktur Pengelolaan Aset PT Jakarta Propertindo, Bapak Gunung Kartiko pada hari Senin tanggal 14 Maret. Dia menjelaskan bahwa nanti akan ada dua agenda peresmian JIS, yakni soft launching dan grand launching. Pak Gunung menegaskan bahwa konser mega tersebut akan digelar saat grand launching JIS. Menurutnya, konser mega itu dilaksanakan mengingat stadion kandang klub sepak bola Persija Jakarta ini dilengkapi sejumlah fasilitas canggih. Stadion ini sebetulnya untuk sportainment, enggak hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk konser. Teman-teman juga tahu ada sound system kami, kualitasnya sangat bagus. Secara lighting juga siap untuk konser, ucap Pak Gunung. Sementara itu, untuk pengerjaan rangka atap buka tutup saat ini akan segera memasuki pemasangan atap membran EDV, di mana terlihat pada bagian bawah atap buka tutup sudah mulai dipasang membran EDV, dan di atap buka tutup juga sudah mulai dipasangi jaring safety untuk pemasangan membran EDV. Untuk skyview deck juga pengerjaannya mengalami perubahan pesat, di mana terlihat sudah hampir mengitari stadion yang sudah dipasangi lantai, dan sudah semakin banyak yang telah dipasangi atap pada skyview decknya. Diketahui kita bisa menikmati skyview deck ini saat berkunjung ke Stadion JIS dan menikmati keindahan kota Jakarta di atas ketinggian 72 meter. Sementara itu, untuk bagian pinggir lapangan saat ini masih dalam tahap pengerjaan rubber, di mana lapisan dasar rubber berwarna hitam mulai terpasang di bagian pinggir lapangan. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.